Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube Indonesia? Selamat pagi sahabat YouTube, ini saya sedang berada di daerah Purwakarta, di Kecamatan Maniis, tepatnya di Kampung Cadas Bodas, dan kita akan pulang ke Cianjur. Mungkin video ini terlalu lama dan akan membuat kalian bosan, jadi kita akan bikin dua part aja ya. Part pertama kita akan sampai ke perbatasan Purwakarta dengan Cianjur yang langsung ke Cikalong Kulon, dan part kedua dari perbatasan tersebut sampai ke pom bensin Cinangsi Cikalong. Sahabat YouTube, ini masih pagi jam 5.30 dan cuaca di sini sangat dingin, ada kabut juga, makanya ini cuaca kurang terang ya. Karena dingin dan berkabut, jadi kita akan jalan pelan aja, mungkin 40 sampai 60 km per jam aja cukup ya. Pantengin terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Oke, selamat menyaksikan, check it bro. Peace guys, peace. Oh ya sahabat YouTube, lupa perkenalkan, ini kawan saya Ustadz Ramdhani yang tengah tengok ke kamera terus matanya. Ini Ustadz Ramdhani, Ustadz Endam Ramdhani, kawan saya ya. Beliau yang mengikuti perjalanan saya dari kemarin. Kita nginep di Purwakarta, ada satu tugas juga, ada satu keperluan. Sambil observasi juga, sambil ngevlog lah. Dan kita terpaksa harus pulang pagi-pagi, bahkan setelah subuh tadi, karena ada satu dan lain hal. Buset, et deh. Buset, orang kenceng banget. Aduh, hampir aja nyerepet kita. Mungkin dia lagi ada perlu terburu-buru. Buset, kenceng banget. Ini jalan 80, dia masih lebih kenceng lagi. Gila. Yuhuu. Ya beginilah kalau pakai matic, pas kita nikung terlalu ke tengah susah ngebuangnya, nggak ada gigi, ngandelin rem aja. Hampir aja barusan kita berpapasan sama truk, untung masih selamat ya. Mana lupa tutup kaca helm lagi. Yang diharap tapi dilihat ah. Lagi serunya. Kebetulan ada cekrukun etana. Sobat YouTube Indonesia, kita sudah sampai di perkampungan. Kalau tadi kita melalui lembah dan hutan, nggak ada perkampungan, hanya ada kios-kios pedagang aja yang belum pada buka. Ini kita sudah sampai keramaiannya. Saya nggak tahu ini daerah apa namanya. Tadi ada Alfamart juga, tapi ini sudah mendekati perbatasan ya. Jadi wilayah Purwakartanya sudah hampir habis, dan kita akan segera sampai di perbatasan Purwakarta Cianjur. Tadi kita jalan di 40 km, 60 km per jam ya, 40 sampai 60 km per jam. Tapi kadang-kadang kita jalan 80 juga, tergantung situasi, karena tadi agak lenggang ya. Kalau di sini agak ramai. Tadi masih di perhutanan sana, Purwakarta, Maniis, kita masih lenggang jalannya, belum ada banyak kendaraan. Tapi sekarang kita dipelanin di sekitar 40 km per jam. Dan kita perkirakan itu di tengah-tengah aja, 50 km per jam ya, akumulasinya.
Jadi memperkirakan sampai ke perbatasan itu 1 atau 1,5 jam lah perkiraan kita, sesuai jarak dan rata-rata kecepatan motor. Oh ya sahabat YouTube, saya juga ingin mengingatkan kepada kalian semua, jika sekarang ini di tempat kalian sudah tiba waktunya sholat, maka tinggalkanlah video ini, tinggalkanlah channel ini, lakukanlah sholat terlebih dahulu, baru nanti bolehlah kembali ke channel ini ya. YouTube, ini jam 7 pagi dan kita sedang berada di perjalanan antara perbatasan Purwakarta Cianjur ini. Di depan ini tugu perbatasannya. Aman. Oke sahabat YouTube, kita sudah sampai di perbatasan. Ini dia gapuranya sudah terlihat. Apa ya bacaannya? Bral Dangiang Galuh Pakuan, artinya selamat jalan kepada Putra Pakuan atau Putra Pasundan. Itu bahasa-bahasa kerajaan dulu ya, bahasa-bahasa Sunda Wiwitan. Oke, inilah dia perbatasan antara Purwakarta dan Cianjur. Ini sudah masuk wilayah Kecamatan Cikalongkulon nih.